తీసుకోండి అది. Kemudian ada murni Jaya Tamu ini AP156. Wede, kayak apa ya? Ya, penumpangnya pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, masih terpantau rinjingan dari agen Sinar Jaya Lampok Oyi area. Assalamualaikum minasan, welcome to Kukuh 26 channel CCTV Kelompok Oyi Bus Video. Nanting pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, kembali hunting dari kelompok area. Untuk penumpangnya masih rinjingan pada sore hari ini, dan untuk bis-bisnya pada sore hari ini sama seperti hunting kemarin, cuma ada beberapa perubahan. Kupu-kupu Ayu berangkat 1 unit ketika ini, kemudian PPP berangkatnya jadi 4 unit, sementara Murni Jaya ada Murni Jaya Tamu AP146 kalau nggak salah, dan juga Sinar Jaya belum ada perubahan-perubahan yang signifikan. 30 RC masih bertugas jurusan Wonosobo Lebak Bulus menggantikan 55 Daik. Kemudian Rosalia Indah normal sama seperti tanggal 3 kemarin. Dan Damri yang berangkat kasihkan ini nggak ada ya. Jadi Damrinya berangkat 1 unit yang terlihat berangkat tadi jam 7 malam. Info bus Wonosobo antar lengkap hanya di Kukuh 26 channel. Sore bus pertama pada sore hari ini ada Rosalia Indah nomor 371. Berikutnya ada Matrix Makmur Mandiri, julukannya Sembudo. Lanjut jam 5 lebih 3 menit ada bus Rosalia Indah nomor 346. Yang ini jurusan Wonosobo Merak. Lanjut ketika ini Murni Jaya MJS153 jurusan Wonosobo Merak. Kemudian dari timur ada bus Sinar Jaya Bodi 46 RA Wurskania. Wonosobo Merak apa ya? Lanjut lagi bus Rosalia Indah yang ketiga pada sore hari ini nomor 336. Langsung berangkat terus Rosalia Indah nomor 336 ketiga ini. Wih. Dari arah barat Sinar Jaya pagi bodi 50 RD Lebak Bulus Wonosobo pagi. Ya, Rosalia Indah yang keempat nomor 386. Masukkan Rosalia Indah sama dengan tanggal 3 kemarin. Kemudian ketika ini ada Murni Jaya APS121. Murni Jaya yang ketiga pada sore hari ini Murni Jaya AP122 atau Kurosawa. Dan kemudian ada Murni Jaya Tamu ini AP156. Wede, kayak apa ya? Murni Jaya yang kelima AP119 bersama Sinar Jaya ini agak kasihkan.
68 RB Wonosobo Merak. Kemudian kali ini ada bus kupu-kupu Ayu Rose Embror atau Tiana atau KKA 06 jurusan Wonosobo Tangerang Pasar Kemis. Dari arah barat ada bus Rosalia Indah Pagi nomor 375 dan dari arah timur ada bus PBP ketika ini Ruby yang mampir. Apa ge cirikan dawa-dawa Zula Zula Salma. Urat dawa jere. Ya lanjut bus PPP yang ketiga ada Silverstone ketika ini dan di belakangnya ada bus PPP Blue. Sepi. Pertama yang masuk dari Banjarnegara ada bus Sinar Jaya Bodi 63S. Banjarnegara ngendi? 63S. Ini jedanya cukup lama, sekitar 20 menitan. 63S. 63S yang ke Depok Jati Jajar ke Bukuning Sibinong. Ya, ke Depok Jati Jajar 63S sementara ini. Bagi apa ya? Kemudian di belakangnya menyusul bus Sinar Jaya Bodi 26 RD Banjarnegara BSD Lego Polis. Ya, sudah mulai ramai rinjingan ya, berarti kita saatnya geser ke Ngalakai. Lampu-lampuan, ngisor lampu. Lalu masuk bus Sinar Jaya Bodi 26 RB Banjarnegara Bekasi Cikarang Cikarang Cilengsi via Cibarusah. Disusul Mamas Lobuk dengan Sinar Jaya Bodi 87 RE Eksekutif Legres tujuan Banjarnegara Bogor via Belik. Dan di belakangnya ketika ini ada bus DMI Bodi Pira, Bodi 2 RC. Nggak apa kayak Meli. Ya, Sinar Jaya Bodi 47 RE, Eksekutif Legres, tujuan Wonosobo Kalideres, Pulau Gebang, dan Tanjung Priuk. Oh, mampir beliau. Ini enggak telat seperti kemarin. Lalu di belakangnya ketika ini ada bus Sinar Jaya Bodi 24 RC jurusan Banjarnegara Pasar Minggu Mampang. Ya guru, Pasar Minggu Mampang. Lanjut YGY itu ya guys ya. Masuk Sinar Jaya Bodi 7 RE jurusan Banjarnegara Lebak Bulus Ciputat Parung Pondok Cabe. Lanjut masuk lagi bus Sinar Jaya Bodi 80 RD Banjarnegara Kampung Rambutan Bogor. Berikut masuk bus Sinar Jaya Bodi 50 ZX Banjarnegara Bungendi. Ada PCP nyosor. 3 putra trans. Lalu di belakangnya ada Sinar Jaya Bodi 74 RC Wonosobo Bandung via Belik.
Lanjut, ketika ini masuk bus Budiman R284. Oh, medeng ternyata. Bukan medeng ya. Oh. Lalu tepat jam 6:30 malam masuk bus Sinar Jaya. Kali ini bodi 21 RB. Jurusan Banjarnegara Balaraha, Bitung Cikupa. Mau nyabrang beliau. Bisa saksi, ini sampai buri-buri. Selanjutnya kali ini masuk bus Dieng Indah Hood. Lanjut lagi ketika ini masih Sinar Jaya 30 RE, masih bertugas jurusan Wonosobo Lebak Bulus Pondok Cabe. Kelas eksekutif Legres 32 seat sebagai pengganti 55 DX. Oke, dari barat Sinar Jaya pagi masuk bodi 30 RC. Oke, jam 7 kurang 20 menit masuk bus Sinar Jaya bodi 1 RE. Jurusan Banjarnegara Ciledug. Lanjut masuk lagi bus Sinar Jaya, ini nongol dari barat sepertinya mengambil dari agen perja. Oh, 5 RE ternyata. Banjarnegara Cibitung Pulau Gebang Tanjung Priuk ketika ini. Kemudian kali ini masuk bus DMI Bodi. Hei! 60 RE apa ya? Sinar Jaya Wonosobo Hanwaye tampil yang pertama dari 83 RA. Wonosobo Kalideres dan Dieng Indah Al-Baqarah. Bidan ya. Kemudian masuk lagi bus Sinar Jaya bodi 9958 R setting. Wonosobo Duyu Pasar Kemis jurusannya. Oke, lanjut masuk bus Sinar Jaya bodi 44 RB. Sur. Wah. Wonosobo Bogor via Belik. Kemudian masuk bus Sinar Jaya bodi 37 RB. Dari mana beliau? Kurang tahu. Kemudian masuk bus Sinar Jaya bodi Pira. Wuh, stiker alor di WI lah. 12 RE Wonosobo Tanjung Priuk. Kemudian yang indah ketiga ini, yang indah Al-Kautsar 5RD. 5RD masuk. Yeah. Ya, dan selanjutnya masuk bus Sinar Jaya bodi 5RD jurusan Banjarnegara Cibitung Pulau Gebang Tanjung Priuk. Terakhir, kemudian dari baratnya kita saksikan ada apa. 40 RB lah. Damri 5218. Budiman yang berikutnya ada Budiman R312. Jurusan Wonosobo Bandung. Pesona Hino RG Kebul. Berikut kali ini masuk bus Sinar Jaya bodi 28 RC. Wonosobo Ciledug. Demikian video dari saya pada sore hari ini. Terima kasih and see ya.